segera dimulai. Mohon untuk komunitas lain yang sudah melakukan registrasi atau sedangkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini, Sabtu 20 Agustus 2019, kita berada di rest area Danau Lemona dalam rangka ngegas bareng Trapsal dalam rangka bakti sosial terhadap pembangunan masjid yang ada di wilayah Kecamatan Salopa. Prakarsa dari Trapsal ini mengundang para obruder Kota dan Kabupaten Tasikmalaya untuk bersama-sama bersilaturahmi dan menyisihkan sebagian rezekinya sebesar 50.000, itu 100% untuk pembangunan masjid, untuk konsumsi, hiburan, jalur dan operasional lainnya ditanggung oleh panitia. Oleh sebab itu kami ucapkan terima kasih kepada segenap tipitas komunitas trail yang ada di Kota dan Kabupaten Tasikmalaya untuk bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan demi terciptanya NKRI yang kondusif, adil, makmur, dan sejahtera. Amin ya Rabbal Alamin. Yuk kita galang bersama-sama melalui baksos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pada acara baksos ini, Saudara Adi akan menyelesaikan berbentuk tanjakan di 90 derajat kurang sedikit, 85 lah. Pada kepanjangan kurang lebih 10 meter menggunakan motor Husky 500cc. Mudah-mudahan Adi bisa menyelesaikan dengan baik dan menjadi hiburan para penonton. Doa restu untuk Adi. Terima kasih. Tepuk tangan. Langsung. Wih, saweran pertama. Gas, 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 terus. Rapsa mantap. Labuh nepi ka dinya ta, di luhur geus tamat labuh ditambahan deui 1000.